الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid M. Sobri, bukan Sabri ya, Sobri, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Wabil khusus, selain yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, tentu nikmat umur sampai detik ini. Ini penting sekali. Dan sekarang kalau pembukaan ceramah puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, itu bukan basa-basi. Tapi betul-betul kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan hadirin sekalian bahwasannya umur yang kita punya ini merupakan modal terbesar kita untuk terus menambah pahala akhirat. Ini betul-betul modal terbesar. Apalagi insya Allah kita sama-sama tahu, di kira-kira 3 atau 2 bulan terakhir ini, hampir setiap hari, setiap pekan, itu mesti kita dapat berita kematian yang ngagetin. Fulan meninggal dunia. Wih, kemarin barusan balas-balasan WA sama saya, fulan mohon doa karena keadaannya kritis di rumah sakit. Kaget kita. Kemarin masih ngopi bareng. Nah, ini artinya apa? Menjadi penting buat kita untuk kemudian memanfaatkan umur yang Allah kasih itu untuk 2 perkara. Nomor 1, untuk nambah bekal akhirat. Karena sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan nanti, perjalanan ruh setelah kematian dan apa yang manfaat untuk ruh setelah dia mati. Nah, maka menjadi penting buat kita untuk kalau masih bisa napas sampai detik ini, itu ayo kita manfaatkan bareng-bareng untuk taat kepada Allah. Hatta walaupun panjenengan hanya mengucapkan 1 kalimat tasbih, subhanallah. Apalagi kalau sampai oleh Allah kita diberikan rezeki bisa duduk di majelis taklim semacam ini. Ini luar biasa ini. Nanti di hari kiamat, insya Allah amalan ini, kalau kita ikhlas, ini kita kepingin bendino majelis taklim.
Karena majelis semacam ini adalah majelis yang oleh Allah dibanggakan di hadapan malaikat. Bukan kemudian seperti orang yang membanggakan mobil mewah, orang yang membanggakan rumah mewah, orang yang membanggakan dia tinggal di kondominium. Ini majelis yang Allah bangga dengan kita, dan nama kita satu persatu ini oleh Allah disebut di hadapan malaikat. Maka disebutkan dalam satu hadis, nanti kalau ada orang meninggal dunia, ini hadisnya sahih, kemudian orang itu dibangkitkan di hadapan Allah, maka dia merengek nangis di hadapan Allah untuk bisa kembali ke dunia barang satu detik. Anda bayangin, balik sak detik mau. Setelah itu mati, sakaratul maut, sakit lagi enggak apa-apa. Jadi sakaratul maut itu kan ceritanya sakitnya luar biasa. Itu dia rela baleni sakit sakaratul maut seperti itu hanya untuk kembali ke dunia satu detik. Untuk apa? Untuk sekedar mengucapkan satu kalimat tasbih. Ini maknanya dua. Nomor satu, ternyata kalimat tasbih itu yang kita ucapkan bek guyon subhanallah gitu, itu ternyata pahalanya besarnya luar biasa. Sampai nanti kita rela minta sama Allah kembali ke dunia, terus mari ngono mati maneh, hanya untuk dapat kesempatan mengucapkan satu kalimat subhanallah. Makna yang kedua, kalaupun ucapan tasbih itu dianggap pahalanya kecil, kalaupun ya, misalkan pahalanya kecil, maka sekecil-kecilnya pahala kita butuh buat persiapan akhirat. Jadi bahasa Jawanya itu sampai ngoreti pahala itu rela kita. Kita kasih contoh. Saya lagi punya duit 2 triliun. Tidak usah amin ya. Medit. Anda cuma ngomong amin aja pelit. Tidak apa-apa sudah, saya ikhlas ya. Saya lagi punya duit misalkan 2 triliun. Telat. Tidak bisa. Tidak bisa. Amin paksaan itu malaikat ngerti. Sudah. Kemudian datang teman saya. Dia bilang, Rifki, ana lagi butuh duit. Istri sakit, anak sakit, di rumah tidak ada uang. Saya tanya, butuh berapa? Dia bilang, saya pinjem 5 juta. Dalam keadaan duit saya berapa tadi? 2 triliun. Saya tidak akan kasih dia pinjem. Tak kayak itu. Tidak 5 juta. 50 juta. Karena apa? 50 juta dibanding 2 triliun yang saya punya, tidak ada artinya. Itu ketika saya sedang banyak uang. Tapi coba sebaliknya. Pas udan deres, hujan deres, kedinginan, perut lapar, kepingin makan mie instan, sing sedep gitu ya, yang kuahnya panas gitu ya. Tapi duit 5.000 gak punya. Belas gak duit. Maka saat itu, jangankan temen yang utang 5 juta, saya kasih 50 juta ikhlas. Enggak, uang sing utang mek 2.000 kalau kilingan. Iki tahun duwe utang aku 2.000 durung bayar. Kenapa 2.000 kok saya ingat? Karena posisi saya sedang butuh. Nah seperti itulah nanti akhirat. Ketika posisi kita sedang butuh pahala, maka pahala sekecil apapun yang sempat kita tinggalkan itu kilingan. Akhirnya kita menyesal, dibilang apa? Ya Allah, coba tahu sebutuh itu saya dengan pahala sekarang. Dulu saya tidak ngopa-ngopi ya Allah. Iya, ngopi. Insya Allah saya akan lebih banyak baca Al-Quran. Karena apa? Kita betul-betul butuh pahala nanti di yaumil qiyamah. Nah maka nikmat umur ini yang pertama Allah minta buat kita, manfaatkan dengan baik, ayo nambahi pahala akhirat. Hati-hati loh hadirin. Kematian beberapa waktu terakhir ini ngageti. Betul-betul ngageti. Dan orang yang hari ini mati, mikirnya kemarin sama seperti kita sekarang. Oh, aku gak mungkin. Lek liane mungkin iyo. Iya,
Jadi dia kemarin mikirnya sama seperti kita pikir sekarang, saya enggak mungkin. Ya yang sepuh ya 50 ke atas. Atau berapa gitu, atau yang sempat sakit silakan enggak apa-apa. Saya ikhlas gitu misalkan. Tapi kemudian hadirin, ternyata dia juga mati. Dan berita kematian mereka itu buat kita kaget. Artinya apa? Nanti kalau yang diceritakan mati itu antum, orang lain juga bakal kaget dan antum lebih kaget lagi. Loh kok tiba no mati? Serius ini. Yang kedua, kalau sampai detik ini kita sama Allah dikasih nikmat umur, itu tandanya Allah minta kita cepet-cepet tobat. Karena apa hadirin? Karena Allah kasih umur buat kita karena Allah tahu ono dosamu sing kon durung tobat. Ada dosamu yang kamu belum beristighfar darinya. Ada hak orang lain yang masih kamu bawa yang belum kamu kembalikan sama dia. Ada kezaliman yang kamu lakukan kepada orang lain yang kamu belum minta maaf, belum minta halal sama dia. Maka sampai detik ini Allah kasih kesempatan. Ayo. Belum tentu besok Anda bisa hidup. Nah, maka yang patut paling kita syukuri setelah iman dan Islam saat ini apa? Nikmat panjang umur. Itulah kenapa para sahabat Nabi kalau saling ketemu satu dengan yang lainnya, itu mereka nyeluk koncone, ta'alau nu'min sa'atan, ayo Rini, kita kembali memperkuat iman sesaat lagi. Itulah kenapa Umar kalau tidur siang itu tengah-tengah antara pasar dan masjid. Ngweteni wong pasar cek gak wani lapo-lapo dalam keadaan supaya dia gak lupa masjid. Karena apa? Hidup kita diantara itu. Nah, maka para sahabat Nabi kalau mereka ketemu, mereka panggil, ta'alau, sini. Duduk bareng, ayo kita perkuat lagi iman kita bareng sesaat. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yaqra' ba'duhum 'ala ba'dhin surat al-'asr. Satu dengan yang lain saling membaca surat wal 'asri. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Law ma anzalallahu 'ala 'ibadihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah tidak turunkan dalam Al-Qur'an kecuali cuma wal 'asri sing telung ayat iki tok, itu kata Imam Syafi'i cukup sudah. Wan nasu fi ghaflatin 'anha. Dalam keadaan kita lalai dari mempelajari surat wal asri, rugi. Tapi karena ruginya rugi akhirat, gak kepikiran. Coba ruginya dunia, dodol montor. Hah? Terus digawe petangulan, wayahe bayar pajak montore gak payu-payu. Oh, kepikiran. Sampai WA ustad, dongakno tolong ustad, gak payu-payu ustad. Nah, atau mau apa? Kalau ruginya dunia, kepikiran. Tapi ketika ruginya akhirat, blas gak keroso. Ketinggalan sholat subuh gak nangis. Sehari gak baca Quran, blas gak nangis. Sehari gak ada sedekahnya, gak nangis. Padahal Rasul katakan, cukup hari ini sama kayak kemarin, rugi Anda. Artinya apa? Hari ini harus ada apa? Peningkatan. Nah, maka kita bersyukur sama Allah sampai detik ini sama Allah masih dikasih kesempatan untuk nambah amal, untuk tobat dan istighfar. Maka bagaimana? Manfaatkan sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah lewat suatu kuburan sama teman-temannya, sama murid-muridnya, kemudian tanya, mereka ini kalau sudah masuk kuburan bisa keluar apa enggak bisa? Enggak bisa. Oh iya. Kira-kira kalau mereka keluar, mereka mau ngapain? Dijawab sama muridnya, kalau mereka keluar, mereka bakal sholat, bakal ngaji, bakal sedekah, bakal tobat. Lalu Imam Hasan Basri bilang, berarti kalau mereka tidak mungkin bisa keluar, sholat, puasa, ngaji, sedekah, itu tugas kalian yang masih bisa hidup. Saat durungnya nanti kalian masuk ke kuburan, kalian balik kepingin seperti mereka. Nah maka, ayo. Kalau kita betul-betul bersyukur dengan baik, wa ma bikum min ni'matin illa minallah. Dan tidaklah ada nikmat apapun yang kamu rasakan kecuali nikmat itu datangnya dari siapa? Allah. Syukuri. Dan kalau kita bersyukur, enggak usah khawatir. Allah tambah nikmatnya. La in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah kekuatanmu untuk
mentaatiku. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat, kekuatan untuk taat itu sama Allah ditambah. Jangan salah paham, bukan sekedar nikmatnya yang ditambah, tapi kemampuan kita untuk memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah, itu pun sama Allah ditambahin. Nah maka jangan lupa bersyukur. Dan saya sampaikan, saya ulangi lagi, ucapan puji dan syukur ini bukan guyon, bukan pemanis pembukaan ceramah, enggak. Tapi betul-betul saya mengingatkan diri saya mengingatkan hadirin, saya mengingatkan pemirsa Madani TV dimanapun berada, ini betul-betul nikmat yang orang lain kepingin dapat nikmat seperti ini. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh diantara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Seperti yang disebutkan oleh para ulama termasuk al-imam asy-syafi'i, wa innar rajula la tuqda wa tudrik hawaijuhu bi kathratis salati 'alan nabi. Ada manusia yang Allah mudahkan dia mencapai apa yang dia inginkan. Ada manusia yang Allah kabulkan semua cita-citanya dia. Allah kasih semua yang dia minta. Dengan keutamaan memperbanyak bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan batas memperbanyak tersedikit itu 300. Jadi Anda tidak bisa dikatakan saya banyak solawat. Solawatmu piro? 150, belum banyak. Para ulama sepakat aqallul aktsarin, batas minimal orang itu dikatakan memperbanyak itu setelah dia membaca berapa? 300. Dan itu untuk para ulama zaman dulu kayak mangan kacang. Ringan. Cuma kita ini kadung kakean omongan duniawi akhirnya dipakai omongan ukhrawi kayak abot. Sampai perlu alat hitung. Iya enggak? Iya, ditaruh di jari itu. Saking jarangnya wiritan, sampai wiritan itu kudu dihitung. Ada alat yang warnanya silver, dicetek, cetek, cetek, cetek. Itu zaman saya kecil, sama abah saya digawe ngitung ndoke PT. Iya. Jadi abah saya dulu, ternak ayam petelur, itu kalau pagi masuk kombong, dicetek, tek, 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 tek. Atau pramugari pesawat. Pernah naik pesawat? Pernah naik? Sa'no Eram ya, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Itu sama pramugari, kalau itu sebelum pintu pesawat tutup, biasa pramugari akan lewat dua kali. Tek, 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 tek. Sekarang dipakai wiritan, Pak. Alat itu sekarang dipakai apa? Wiritan. Ini tergantung persepsinya masing-masing. Bisa jadi kemajuan, bisa jadi juga apa? Kemunduran. Tapi insya Allah, semua kembali kepada niatan masing-masing. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ruh, apalagi perjalanan ruh setelah kematian, ini ilmu gaib yang tidak bisa diterima kecuali dengan dalil Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Karena ilmunya ilmu apa? Gaib. Tidak bisa dihitung pakai rumus matematika, rumus fisika, tidak bisa dipakaiin mikroskop, tidak bisa didengerin pakai stetoskop, tidak bisa dicek pakai alat tensi, tidak bisa. Ini semuanya urusan apa? Gaib. Sementara tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Dengerin, hanya siapa? Allah. Sementara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perkara yang gaib, maka itu tidak lepas kecuali atas petunjuk dari siapa? Allah.
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di tangan Allah kunci-kunci ilmu ghaib. Ghaib itu apa sih? Yang tidak kasat, kasat mata. Dan di tangan Allah lah pintu-pintu ilmu ghaib yang tidak ada yang dapat mengetahuinya illa kecuali hu, dia, yaitu siapa? Allah. Nah, berarti dari sini kita sepakati dulu. Kalau ngomong perjalanan ruh setelah mati sampai nanti syurga atau neraka, itu tidak boleh ngomong kecuali dengan dalil yang sahih. Sementara mohon maaf, salah satu yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu perbedaan dalam menilai kekuatan hadis. Yang satu ngomong dhaif maka tidak boleh dipakai, yang satu ngomong munqati', munqati' itu sanadnya terputus, tidak nyambung maka tidak boleh dipakai, yang satu bilang maudhu' termasuk hadis rejab yang puasa tanggal 1 dapat ini, tanggal 2 dapat ini, tidak pakai gitu-gituan pak. Rejab itu is mulia tanpa semua itu. Rajab itu bulan apa? Bulan suci. Thalathun mutawaliyatun wa rajabu mudhar. Tiga bulan beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satu Rajabnya bulan mudhar. Apa? Rajabnya suku Bani Mudhar. Artinya apa? Artinya tanpa Anda bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan Rajab, Rajab sudah mulia. Dan Rajab tidak perlu hadis palsu itu. Mengenai puasanya sunnah monggo, karena termasuk bulan suci. Di antara amalan untuk mengisi bulan suci dengan memperbanyak apa? Puasa, monggo silakan. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ucapan para ulama salaf, Rajab bulan nandur, Sya'ban bulan nyiram, Ramadan wayai panen. Maka siapa yang tidak menanam di Sya'ban, di Rajab, dan tidak menyiram di Sya'ban, tidak bisa panen amalan di bulan Ramadan, tidak bisa. Maka itulah para sahabat Nabi itu luweh mempeng ibadai untuk nyambut Ramadan mulai Rajab, termasuk salah satu amalannya dengan puasa. Maka dalam madhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, poso Rajab 30 dino der itu tidak haram, makruh. Kalau panjenengan satu hari tok mokel, jadi 1 sampai 15 puasa, 16 tidak poso, 17 sampai 30 poso maneh, itu hilang makruhnya dalam madhab Hambali. Karena memang ini bulan suci. Nah, sudah. Maka termasuk hadis yang dikatakan maudhu akhirnya tidak boleh dipakai, itu menjadi perselisihan ulama ketika ada ulama mujtahid yang lain yang mengatakan dalilnya kuat sehingga boleh dipakai. Contoh gampangnya gini. Contoh mudah. Panjenengan dulu waktu kecil sama orang tua belum diakikoh. Iya enggak? Belum diakikoh karena mungkin zaman itu masih ekonomi susah segala macam. Atau anaknya banyak sehingga perlu biaya untuk kakak-kakaknya, sekolah, macam-macam. Ketika panjenengan sudah dewasa dan panjenengan punya uang, mampu, dan panjenengan ngerti, ternyata bapak panjenengan cerita dulu le pas konsek cilik durung tak akikoh. Maka sekarang panjenengan perlu akikoh diri sendiri apa enggak? Coba, saya tanya lo ini guyon lo, kok meneng ke HP? Maka panjenengan sekarang perlu akikoh apa enggak? Perlu itu artinya ada tuntutan. Perlu apa enggak? Ini ulama baru sekian sudah khilaf ya. Iya, khilaf ulama. Saya kalau lagi manah sama teman-teman, Mbak. Lagi manah. Kalau itu eronya miss, enggak kena target, itu saya enggak malu. Saya bilang ini, ulama lagi khilaf, saya bilang. Sajane kena sasaran pas enggak kena gitu. Nah, maka ini kembali kepada hadisnya, ada hadis dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah mengakikoh dirinya sendiri ketika umur 40 setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah mengakikoh diri sendiri. Untuk orang yang mengatakan hadisnya Anas ini kuat, maka mengakikoh diri sendiri itu menjadi tuntutan. Kalau tahu dulu belum di
aqiqah. Tapi untuk sebagian ulama yang mengatakan hadisnya Anas ini ada cacatnya dari segi sanadnya, maka hadisnya tidak lagi kuat tapi menjadi hadis yang dhaif, berarti tidak perlu mengaqiqah diri sendiri setelah dewasa. Ini karena perbedaan menilai apa? Kekuatan hadis. Nah, sekarang kembali malam Jumat, ruh kembali ke rumah, jaluk-jaluk, le, kirim ono dungo aku, le, wacanono Al-Qur'an aku, le, lek kon ruh yo apa sepiku di kuburan, le, lek kon ruh yo apa butuhku nang amalan, le, kon saiki gak akan guyon, kon akan ngaji terus. Itu hadisnya, Pak. Itu sebagian ulama mengatakan hadisnya kuat, maka mereka meyakini arwah itu datang ke rumah setiap malam Jumat. Tapi ternyata dari penelitian ilmu hadis, ternyata sanadnya munqati'. Sanadnya apa? Munqati'. Munqati' itu ada perawi yang gak nyambung. Dikatakan dari fulan kepada fulan. Loh, ya apa ceritanya lah, wong fulan mbek fulan gak tahu petuk. Itu namanya sanadnya apa? Terputus, maka hadisnya menjadi dhaifun jiddan. Lemahnya itu keterlaluan. Nah, maka sekarang dikembalikan kepada pemahamannya masing-masing. Kalau Anda lebih condong pada hadis ini kuat, monggo. Berarti kalau malam Jumat arwahnya datang dan enggak ada yang repot kan? Arwah datang ya mosok nyiapi dupa barang, enggak ada kopi. Kan ya enggak. Ya tinggal Anda zikir, Anda doa, Anda ngaji, selesai. Kalaupun Anda lebih condong pada pendapat yang ternyata hadisnya ini terputus sanadnya, maka artinya hadis ini tidak boleh digunakan berdalil, sementara kita yakin dalam perkara gaib tidak boleh pakai kecuali yang sahih. Berarti ya kita tidak perlu meyakini malam Jumat jenazah apa arwah itu, enggak usah ruwet-ruwet. Buat apa antum? Termasuk Ustadz baca Quran buat jenazah yang sudah meninggal, pahalanya diniatkan hadiah sampai apa ndak? Kalau saya ndak ruwet, wocon. Niatkan untuk orang mati. Kalau sampai alhamdulillah ndak sampai, balik nang sampean sing maca. Lu ngono kok ruwet sampai 2 jam 3 jam pengajian ya? Loh, serius ini ndak guyon ini. Jadi permasalahan semacam itu, Pak, ini kita diberi keluasan. Sampai di masyarakat kita kesannya, maaf ya, kesannya itu koyo ikwali. Dalam mazhab al-imam al-syafi'i yang justru pengikut syafi'iyah itu menghadiahkan bacaan Quran, justru imam syafi'i ngomong tidak sampai. Tapi pengikutnya moco diniati hadiah. Sementara yang hambali, maaf ya, kalau di tempat kita ini koyo gaya-gaya yang seperti Muhammadiyah dan kawan-kawan, itu malah gak moco dihadiahkan gaya sing mayat, malah gak moco. Padahal Imam Ahmad mengatakan sampai. Lu kok kuali? Nah, maka perkara-perkara yang semacam ini, Pak, ini perkara yang kita sama syariat diberi keluasan. Dan mesti untuk perkara-perkara yang kita diberi keluasan, itu mesti eker-ekeran malah gak raih sini-sini. Malah menjadikan apa? Memalukan. Nah, maka yang pertama, kita harus sepakat dulu. Dalam perkara yang gaib, yas'alunaka 'anir ruh. Qul innar ruh min amri rabbi. Ruh itu urusannya siapa? Rabbi, urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, dan kamu tidak dikasih ilmu tentang itu kecuali cuma sedikit. Yang sedikit saja itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nulis kitab itu kira-kira 300 halaman. Padahal kata Allah, kamu tidak dikasih ilmu tentang ruh kecuali cuma sedikit. Ada kitabnya Ar-Ruh judulnya. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dituliskan apakah ruh di alam kubur satu dengan yang lain saling ketemu apa tidak. Apakah ruh itu kalau ada orang masuk kuburan mengucapkan assalamu alaikum dar qaumil mu'minin, atau assalamu alaikum ya ahlad diyar, atau yang lain, itu ruh sekedar krungu apa jawab? Itu dijawab sama Ibnu Qayyim.
dengan dalil-dalil ucapan para sahabat dan dalil-dalil yang lain. Nah, maka artinya perkara ini hadirin harus didudukkan dengan sempurna, tidak boleh meyakini apapun tentang perkara gaib kecuali dalilnya harus jelas, paten. Perkara yang kedua, tidak tahunya kita masalah ruh, nanti setelah mati ruh ini mau terbang di pian, atau ruh itu gentayangan sampai 40 hari, atau kemudian ruh itu disimpan sama Allah di alam yang diberi nama alam barzakh, atau kemudian ruh itu mendapatkan nikmat ketika ada orang mendoakan, atau ruh itu mendapatkan azab ketika ada orang yang niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi. Orang yang apa? Meratapi mayit. Nah, itu kita tahu enggak tahu hadirin, sajane enggak ada masalah. Karena kalau kita dituntut untuk tahu, maka pasti Allah akan menjelaskannya secara terperinci. Betul apa enggak? Karena Allah anggap, loh, sibukkan dirimu ketika hidup. Akeh-akeh amal, akeh-akeh ngaji, akeh-akeh solawatan, akeh-akeh zikir, akeh-akeh ndonga, akeh-akeh sujud, manfaatkan poso, tahajud. Itu yang kalian pentingkan. Kenapa? Idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Karena kalau panjenengan meninggal dunia, Pak, jangan saya. Kalau panjenengan. Dan saya ikhlas. Kalau panjenengan duluan enggak apa-apa, atau saya terakhir juga enggak apa-apa. Di antara dua itulah ya. Mau panjenengan duluan atau saya terakhir, monggo panjenengan pilih mboten napa-napa. Nah, maka begitu. Kalau manusia itu meninggal dunia, kita kan termasuk manusia. Apa Allah bilang? Terputus amalannya. Terputus. Ini jelas dalilnya sahih. Artinya pahala panjenengan mandek. Kecuali berapa? Tiga. Nah, maka sekarang ayo sibukkan diri mikir sing telu iki. Jangan mikir malam Jumat balik gak yo. Lek balik engko lek kangen-kangenan ya apa ya? Apa tak celuk, Bu? Atau diceluk Surip. Tangi mana? Tahu Surip tambak yoso. Apa Surip apa Sarip? Sarip. Sarip ya, Sarip. Gak mati-mati anake celuk ibuke tangi mana? Repot ini ya. Kan enggak perlu juga ribut seperti itu kan? Yang penting mumpung masih hidup, ayo cari bekal sebanyak-banyaknya yang tiga ini, yang nanti kalaupun kita meninggal kapan saja itu pahalanya gak mandek. Itu orang beruntung kata Imam Ghazali. Orangnya sudah mati pahalanya pancet urip. Itu yang sempat saya ceramahkan di Pare sana ketika Syekh Ali Jaber rahmatullah taala alaih meninggal dunia. Itu meninggal jam 8.20 pagi, persis jam 9 pagi, itu rekaman murattal Al-Qur'annya beliau, itu disetel 24 jam gak mati. Ini orang beruntung. Iya enggak? Orangnya sudah di kuburan, tapi malaikat gak berhenti nulis amal, bukan rebut kayak kita begini, itu balik apa orang? Malam Jumat atau malam Sabtu? Jumat itu dino apa? Jamnya jam piro? Ruwet. Yang pertama, sedekatin jariah, sedekah jariah. Kalau sekarang ya seperti wakaf. Wakaf itu termasuk apa? Sedekah jariah. Maka saya punya kenalan di Kediri, kira-kira 2 pekan yang lalu meninggal karena COVID, umurnya 80 tahun. Hidupnya, Pak, omah masjid, omah masjid, omah masjid. Subhanallah. Jadi kalau beliau yang meninggal, itu bukan beliau yang kena musibah. Kita yang ditinggal yang kena musibah. Kehilangan wong api. Karena nanti panjenengan buka dalam surah Ar-Ra'du ayat 41. Itu kalau Allah mau ngirim bencana ke dunia, bencana besar-besaran, itu wong-wong api dintai di sini. Ulama'nya, ahli fikihnya, orang solehnya, itu dicelui di sini. Apa ayatnya? Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Bukankah manusia memperhatikan, kata Allah, ketika kami sampai di suatu negeri, kemudian kami kurangi negeri itu dari pinggirannya.
Apa arti Allah mengurangi suatu negeri dari pinggirannya? Apa artinya? Apa maksudnya? Abdullah ibnu Abbas mengatakan, biwafatil ulama wal fuqaha was salihin wa ahlul khair. Allah mengurangi negeri dari pinggirannya itu apa? Dipilihi wong sing api-api, ulama, fuqaha, salihin, ahlul khair, ahli sodako, ahli poso, ahli tahajud. Seperti orang yang riwa-riwi masjid saya ceritain tadi, itu dijukui disi. Kenapa? Itu makna nanti kalau mereka sudah beres, Allah kirim azabnya dan orang kesayangannya Allah selamat. Gambaran kecil, ini masjid mau dirobohkan. Maka yang kita selamatkan pertama kali apa? Barang-barangnya sih kan? Mimbare ditokno, mejone ditokno, kocone diringkesi. Nanti ketika masjidnya dirobohkan, aman. Tidak ada barang berharga yang bakal rusak, betul? Maka ketika Allah akan merobohkan dunia, dijukui sih, mejone jukuk, mimbare jukuk, kocone jukuk. Siapa member mimbar, koco, mejo itu siapa? Ya orang soleh dan para ulama. Nah silahkan adzan dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah al-adzan. Dan untuk pemirsa YouTube dan Madani TV, jangan kemana-mana, insya Allah kita lanjutkan setelah al-adzan.
bihi wa man walahu wa ba'du. Maksimal setengah halaman. Ini pengajian, ini daurah ini. Perjalanan ruh setelah kematian itu tidak cukup 40 menit, 1 jam. Mojo hadis itu saya coba tadi, saya baca perlahan, itu 10 menit. Baca tanpa terjemah. Itu mojo hadis itu, hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan jenazah di mana? Di Baqi'il Gharqad. Nah sudah, yang pertama sedekah jariah. Ini nanti kalau panjenengan meninggal dunia, itu sedekah jariah panjenengan itu akan terus ngalir. Nah maka seperti yang saya ceritain tadi, usia 80, masjid oma, beliau itu dulunya tukang kalau ada lelang kayu, zaman dulu kan ada lelang kayu dari perhutani itu ikut. Tapi subhanallahnya apa hadirin, lepas oleh kayu api itu ditawarkan ke masjid-masjid dan ustad-ustad dikasih gratis. Ditelepon masjid, masjidmu duwe mimbar, duwe meja pengajian ustad, iki pas aku oleh kayu api jati tuwek lawas garing. Jadi bukan dijual. Dan subhanallah banyak masjid di Kediri yang dapat kayu dari beliau. Termasuk saya dapat meja belajar dari beliau. Mantep. Top. Ini naikin ke perpustakaan saya di atas itu ngangkat wong papat. Itu pun menggos-menggos. Itu beliaunya meninggal. Sekarang barangnya masih dimanfaatkan sama orang. Itu namanya sedekah apa? Jariah. Maka jangan sia-siakan panjenengan punya tanah, panjenengan punya barang-barang yang tidak kepake di rumah itu boleh jadi untuk orang lain manfaat. Sedekahkan ke pondok pesantren tahfidz Al-Quran, sedekahkan untuk panti asuhan yatim piatu, manfaat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini tidak harus ceramah. Beli buku. Sekarang banyak buku murah-murah itu. Buku 4 ribuan, 5 ribuan, 7 ribuan. Sifat sholat Nabi. Hukum seputar darah haid dan nifas. Itu praktis panjenengan dum. Gak akan rusak itu. Minimal kalau yang dapat gak baca. Deke omai, onok tamu kewocoh panjenengan dapat pahalanya. Termasuk rekaman semacam ini. Bukan cuma saya yang ceramah. Yang ngerekam dapat pahala. Misalkan yang ngerekam nanti mati duluan. Misalkan. Itu beruntung dia. Rekamannya dibuka 2000 viewers, 3000 viewers. Orang ngeliat, dipotong sama orang, dibagi. Orang nge-share. Itu pahalanya sama, Pak. Ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu yang manfaat itu apa? Nyontoi api. Saya ingat sekali. Saya di Pondok Ar-Rahma dulu. Ini ada Ustadz dari Ar-Rahma. Di Pondok Ar-Rahma masuk tahun 96, SMP kelas 1. Itu kita enggak bayang nolek pondok itu bakal tertib, enggak bayangkan di pikiran kita, Pak, pondok itu rusuh, kokros, gudiken. Sandal digosop, ngerti gosop ya? Jadi sandal digosop, kita pakai sandal metu-metu ke masjid, hilang. Nah, gitu. Pikiran kita itu. Apalagi orang zaman dulu, Pak, masukkan anaknya ke pesantren itu kemungkinannya cuma 2, enggak mungkin 3. Lek gak goblok nemen, nakal nemen. Iya, saya enggak termasuk yang pertama, saya yang nakal nemen. Saya termasuk yang nakal nemen. Itu sampai orang tua ampun-ampun, wes timbang soron di oma, lebokno pondok. Sekarang beda, alhamdulillah, iya. Saya masuk pondok, Pak. Saya ingat betul, sholat pertama saya di pondok itu sholat zuhur. Datang ke pondok jam 10 pagi, segala macam, daftar, naruh tas, segala macam, buka lemari, nata baju, zuhur pertama sholat. Masuk ke masjid, dengan sendal yang gak tertata rapi, pondok, pikiran saya, pondok. Ya kayak tadi yang saya ceritain, kopros, gudiken, rusuh gitu loh ya. Subhanallah, Pak, keluar sholat zuhur, mau makan siang, itu sendal saya di tengah lapangan.
Tahu yang lempar siapa? Ustadz Ali Imron. Mangkel, enggak. Ini tuh kalau beliau dengar jadi gites saya. Saya bikinnya apa sandalku di tengah kono? Karena saya masuknya terakhir, teman-teman saya sudah masuk semua, saya baru masuk, saya enggak ngerti. Ternyata ada aturan masuk masjid sandal kudu diwalik. Ngadep luar dan harus rapi. Ndak rapi ngadepe kualik di gua. Gak di gua nang kali wis api itu, Pak. Dan ternyata itu ketiru sama saya sampai saya sekarang ini. Di masjid saya di Kasembon orang masuk tak walik sandale. Saya masuk masjid M Sabri, saya balik sudah jadi passion. Oh, ngerti passion orang. Orang Cemoro Kandang ngerti passion ya. Jadi passion dan itu kalau saya amalkan maka sing nyontoi pertama, yang ngasih tahu pertama, enak terus oleh pahala nih. Nah, makanya semacam ini yang kita kejar, Pak. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Maka kenapa panjenengan tahu rahasianya? Para salaf itu ibadai mempeng, nikah tambah mempeng, duwe anak tambah mempeng. Kenapa? Karena mereka mikir sebelum saya nikah, saya tanggung jawab atas diri saya sendiri. Ibadah saya hanya minta kepada Allah untuk ibadah ini menjadikan saya baik. Setelah saya nikah, saya tambahi. Karena tanggung jawab saya sekarang dua, saya dan istri. Maka saya nambahi ibadah saya supaya dengan tambahan ibadah itu Allah menjagakan istri saya. Tambah anak, ibadahnya ditambahi. Kenapa? Dengan ibadah tambahan ini ya Allah, mudah-mudahan yang sebagian Allah menjaga saya, yang sebagian Allah menjaga istri, tambahannya supaya Allah menjagakan anak saya. Karena kesolihan orang tua berpengaruh besar pada kesolihan anak. Anda tahu dalam surah Al-Kahfi, yang Nabi Musa dan Khidir masuk suatu kampung minta dijamu, orang kampungnya tidak mau. Kemudian ketemu tembok mau roboh, sama Khidir temboknya diperbaiki. Nabi Musa protes, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau kamu mau dapat bayaran. Iso ge tuku mangan. Khidir kan enggak sabar kan kamu sama saya. Khidir bilang, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tukhid bihi khubra?" Enggak mungkin kamu bisa sabar kalau kamu enggak punya ilmu. Maka orang sabar itu perlu apa? Ilmu. Rumah tangga perlu sabar, perlu. Maka rumah tangga harus ada ilmu. Tidak ada, sabar itu ujuk-ujuk. Tidak ada, sabar itu latihan. Kudunduwe ilmu. Sudah diceritakan sama Khidir, wa amal jidar, tembok yang saya bangun tadi, itu di bawahnya ada harta karun. Punya dua anak yatim di kampung ini. Yang Allah kepingin supaya harta itu diambil ketika mereka dewasa. Lek temboke roboh konangan wong dijoko. Kenapa sampai Allah kirim Khidir untuk jaga hartanya anak yatim? Kuncinya satu. Wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya dua anak yatim ini biyeni wong soleh. Bayangin, Pak, kesolihan bapak sampai dengan itu Allah jaga harta anaknya. Nah, maka semakin kita ini punya anak, kita kepingin nanti kalau kita mati anak menjadi investasi. Hati-hati loh ya, anak Anda jadi insinyur gak tahu sholat, rugi, percuma Anda sekolah yang tinggi-tinggi. Anak Anda jadi dokter, gak ngerti ndonga, gak ngerti sholat jenazah, rugi sekolah yang jauh-jauh. Anak Anda jadi menteri, Menko Polhukam misalkan, jadi menteri gitu. Ternyata kerjaannya ngerusui wong Islam tok, rugi. Anggur jadi petani garam. Iya, lebih manfaat. Nah, kan artinya begitu. Nah, maka kita ikhtiar, Pak. Bagaimana kalau nanti kita mati, anak kita menjadi anak soleh yang mendoakan kita. Doa itu, kalau yang mendoakan selain anak, yang mati dapat satu. Loh, Ustaz, sampai doanya. Sampai. Karena Allah yang nyuruh kita. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa-dosa orang iman sebelum kami. Kalau sebelum kami berarti orangnya sudah kemana sekarang? Meninggal. Allah nyuruh kita doain
Artinya kalau doa kita diterima, mereka dapat doa kita. Itu kalau yang doain selain anak dan ke bawah. Anak, putu, cicit, cangga, cangkul, ke bawah semua. Kalau yang doain anaknya, cucunya, cicitnya, ke bawahnya, maka yang didoain dapat dua. Kalau pahal, kalau doanya diterima dapat doanya plus pahala. Anda tahu orang mayit di alam kubur ditutupi malaikat, tiba-tiba malaikatnya berhenti, mayitnya tanya, "Loh, kesel tak sampean?" Kalau bahasa cemoro kandang begitu. Kenapa berhenti? Dibilang sama malaikatnya, "Allah nyuruh berhenti." "Loh, kenapa Allah nyuruh berhenti?" Tumben-tumbenan mandek. Biasanya kenceng-kencengan itu ngepuk ya anak. Apa kata malaikat? Waladuka yadu'ulak. Saiki anakmu sedang mendoakan kamu. Maka azabmu sama Allah suruh berhenti dulu. Subhanallah. Itulah sering saya sampaikan di mana-mana. Saya pernah tinggal di Jakarta dulu, ada tukang sayur. Tukang kue, jualan kue. Dipanggul di sirai. Itu sekali nyebut kue, sekali Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lama-lama penasaran, tanya, "Kene opo?" Dibilang, "Membahagiakan orang tua sudah tidak bisa. Orang tua saya meninggal, saya gak sugi-sugi. Maka saya kirim buat mereka bahagia dengan doa." Masya Allah, lihat. Karena dia tahu orang tuanya naik derajatnya dengan istighfar anaknya. Orang tuanya dihentikan azabnya dengan doa anaknya. Orang tuanya ditambahi pahalanya karena doa anaknya. Nah, ini yang patut kita kejar daripada kita ribut masalah ruh. Setuju? Nah, sekarang saya minta waktu 1/4 jam. Saya bacain hadisnya. Disebutkan dalam hadis ini, ini hadis yang sahih. Kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Suatu hari kata sahabat, kami di kuburan Baqi'. Pemakaman apa? Baqi'. Kalau bahasa kita ya, kalau kiblat itu barat, berarti Baqi' itu selatannya Nabawiyah. Kalau kiblat itu barat loh ya. Cuma saya kan enggak tahu Madinah kiblatnya kemana. Ke Ka'bah sebetulnya. Ka'bah gitu. Itu kita lihat selatannya. Kalau kita anggap itu barat, berarti Baqi' itu di mana? Di selatannya gitu kan. Ketika kami duduk di sana, kata para sahabat, fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haula. Maka Rasulullah marah-marah lungguh di pinggir kuburan sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adna haulahu, maka kami duduk di sekelilingnya. Maka di kuburan itu boleh berdiri, boleh duduk. Berdiri boleh, boleh. Asalkan jangan berdiri atau duduk di atas makam. Kalau tidak terpaksa betul ojo ngidei. Cuma sayangnya makam kita sekarang tidak rapi ya. Jadi kadang-kadang masuk ke kuburan itu istighfar tok. Mau tidak mau itu mesti mencoloti. Maka paling bagus itu totoane taman makam pahlawan. Itu keren itu. Serius pak, bagus pak. Rapi, masya Allah, ada jalannya. Kalau pemakaman umum ini perlu dirapikan lah ya, perlu dirapikan. Bahkan di sebagian tempat itu campur antara pemakaman muslim dan pemakaman non-islam. Itu tidak boleh dalam fikih. Karena apa? Jenazah yang muslim terganggu dengan siksaannya orang kafir. Berarti ini menunjukkan arwah itu bisa apa? Bisa ngurungokno. Nah ini satu. Kemudian ka'anna 'ala ru'usina at-thayra, maka sampai saking khusyuknya kita duduk gak obah blas, sampai-sampai kita menganggap di atas kepala kita itu ono manuk sing menclok, kuatir manuk emiber, sampai saking khusyuknya. Dan itu sunnah di kuburan pak, bukan ngakak. Orang sekarang masuk kuburan cerita, ya apa pasari ipesan, la haula wala quwata illa billah, ini kuburan. Masukkan orang mati. Yang tidak menutup kemungkinan mari iki dikubur mene sampean. Lah kok pasari pesam? Lah ini kan tidak pantas gitu loh. Nah, sampai mereka saking khusyuknya itu ketika duduk seakan-akan di atas kepala mereka ada apa? Burung. Wa huwa yulhadu lahu.
dalam keadaan itu kuburan sedang digali. Faqala, maka Rasulullah bersabda, a'udzu billahi min adzabil qabri 3 marrat. Rasulullah bersabda, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Siapa yang doa ini? Siapa yang doa? Rasulullah. Artinya azab kubur itu ada atau tidak? Dalilnya banyak. Rasulullah melewati kuburan, mendengar ashabul kubur disiksa, dan dia disiksa bukan karena perkara besar. Nomor satu, kalau pipis tidak bersih, maka hati-hati. Saya sering lihat di masjid-masjid melbu gak sampai 1 menit metu. Ya apa nyepot celana nih? Ya apa nyiprate? Ya apa cawi? Tidak boleh hadirin. Tidak boleh, sing bersih. Ya, masuk melepas celana durung. Loh, metu mana? Kasih do pipis lah. Semari, loh. Astagfirullah. Ini bikin orang diazab dalam kuburan. Serius ini. Dan jangan-jangan pelakunya salah satu di antara panjenengan ini. Saya pernah lihat kok kayaknya. Nah, itu yang bersih. Termasuk ibu-ibu. Nomor 2. Yamshi bainan nasi bin namimah. Kalau melaku senengane minda omongan. Mbak, sampai dicerita nombek kono. Jari sampai lek tuku sayur mbak, bayar kangkung bendino. Ini adu domba. Ini bikin orang diazab dalam kubur. Kemudian Rasulullah lewat, Rasulullah pecah pelepah kurma jadi 2, betul? Ditancep sini, tancep sini. Rasul bilang apa? Mudah-mudahan meringankan azabnya selama daunnya ini masih basah. Dan ingat, ini menurut kami kekhususan untuk Rasulullah. Nomor 1, kenapa? Karena siapa yang tahu kuburan orangnya sedang diazab? Panjenengan tahu? Maka Rasul tahu, dapat berita dari Allah. Maka Rasul diperintahkan meringankan dengan pelepah kurma. Nomor 2, kalau itu untuk semua orang, kenapa kuburan sahabat tidak ditancepi situ-situ di Kanjeng Nabi? Kenapa kok cuma 2 ini toh? Yang ketiga, saken wong Arab pak, gak kakean kembang. Wong Indonesia, enak atau diadab? Wong kuburan gak nandur kembang ya? Itulah teles terus itu. Nomor 4, ini bermanfaat untuk meringankan azab sahibul kubur, bukan karena pelepah kurmanya, tapi karena doanya Nabi. Celep, mudah-mudahan selama pelepah ini masih basah, akan meringankan kubur penghuninya. Betul ya? Nah maka yang selama ini ngasih tabur bunga, yo monggo, haram yo ndak. Dibilang haram loh, haram apa? Ndak boleh mengharamkan sesuatu tanpa dalil, karena hukum muamalah itu semuanya halal sampai ada dalil yang melarang. Kalau sekedar, loh saya seneng kuburan bapak saya ketoknya seger, ya monggo. Oh ibu saya dulu suka anggrek, ibu saya meninggal, oh tak sirami anggrek seake-ake, loh tafadhol silahkan. Cuma kalau menganggap itu mengurangi azab, itu perlu hati-hati, betul gak? Nah sudah, maka ini azab kubur itu ada. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malam terbangun dari tidur, Rasulullah ketakutan, langsung Rasulullah teriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma qini azab qabrik, ya Allah selamatkan aku dari azab kuburmu. Ini hadisnya, Pak, bukan cuma sahih. Apa dukunnya sahih? Mutawatir maknan. Lafadznya tidak mutawatir, tapi secara makna mutawatir. Dan tidak mengingkari azab kubur kecuali Mu'tazilah. Tidak mengingkari azab kubur kecuali apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya. Lah, tidak ada azab kubur katanya. Kalau azab kubur ada, Allah tidak adil. Belum ada hisab kok wis diazab. Belum dihitung kok sudah di azab. Jam berapa? Masih. Jam berapa? 7:30. Duh, saya tahu 7:30 kelihatan. Mari ini gue loh. Tahu. Allah. Boleh-boleh. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Lala, jazakallah khair. Sudah? Thumma qala, kemudian An-Nabi mengatakan, innal abdal mu'min. Dalam satu riwayat, Rasul berlindung dari azab kubur. Di riwayat yang lain, Rasul nyuruh sahabatnya berlindung dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sampai berapa kali? 3 kali. Iki sing ngomong manusia terbaik, sing dijak ngomong generasi terbaik. Sementara kita sekarang,
di zaman yang maksiat luar biasa, ya luwe nemen saja nih. Maka salah satu doa ketika kita mensolatkan jenazah, Allahumma qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Ya Allah, selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Fitnah kubur itu berapa? Yang pertama, pertanyaan malaikat. Yang kedua, sempitnya kubur. Yang ketiga, gelapnya kubur. Yang keempat, azab kubur. Kalau panjenengan rutin baca Al-Mulk sedina sepisan, dibaca kapanpun boleh, bagusnya menjelang tidur, wirid sebelum tidur, diselamatkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah bersabda, innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbalin min al-akhirati wal qita'in min ad-dunya. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia menghadapi akhirat, meninggalkan dunia, nazalat ilaihil malaikatu, satu orang malaikat turun kepadanya. Ini malaikat pembukaan. Nanti malaikatnya itu ada beberapa yang turun, termasuk malaikat yang mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu, kata malaikat, awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Itu malaikat yang bacain. Dan panjenengan bayangin, Pak, kalau itu jenazah panjenengan. Allah, lihat, malaikat turun dulu pembukaan, nun sewu. Lihat, Pak, kalau yang meninggal orang beriman, kalau yang meninggal jamaah masjid M. Sobri, itu malaikat datang dulu, nun sewu mandan. Ini jenazah, apa, nyawa harus segera dikirim ke akhirat. Oh siap, 86. Ka'anna ala wujuhihim syams. Yang malaikat itu, Pak, mukanya bersinar kayak matahari. Allah, jadi orang itu kalau mau mati, Pak, kira-kira kalau bahasa kita mungkin di detik-detik sakaratul maut itu, dia ngerti bakal bahagia atau celaka, ngerti dia. Makanya kayak so dijak ngomong, tidak bisa diajak ngomong. Kalau dia bahagia, dia sibuk dengan kebahagiaannya. Kalau dia bakal celaka, dia menyesali kecelakaannya. Kenapa? Pertama, malaikat yang datang itu ngandani bakal selamat apa bakal celaka. Kalau malaikatnya menyenangkan, ahlan wa sahlan, ini berita gembira, bisyara. Tapi kalau malaikatnya sing teko pertama sireng, na'udzubillah min dzalik. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Yang satu bawa kain kafan syurga. Allah, disiapno kain kafan dari syurga buat panjenengan. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan yang satu bawa minyak wangi dari syurga. Lihat, Pak, masya Allah. Kalau baca ini, Pak, panjenengan bayangkan ini jenazahnya panjenengan. Malaikat datang, nun sewu, kula nuwun. Datang lagi malaikat bawa kafan syurga, datang lagi malaikat bawa minyak wangi syurga. Duduk di atas kepala, di sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi anak istri suruh pulang aja. Wes ini sudah bingung dengan kenikmatannya ini, tapi nguber ini, Pak, enggak cukup sedino, Pak. Istiqomah sak dawane umur. Iya enggak? Dan istiqomah itu berat. Kemudian fajalasu minhum maddal basar. Kemudian malaikat itu duduk menjauh dia sejauh pandangan mata, ngenteni malaikat maut datang. Jadi dia siap-siap ini. Golek malaikat maut selesai menjalankan tugasnya, kami cepet-cepet marani, tak bungkus, tak kei minyak wangi, tak gowo ngadep nang Gusti Allah. Masya Allah. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian yang datang malaikat maut duduk di atas kepalanya. Fayaqulu, malaikat maut ngomong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Wah, kalimatnya coba lihat. Ini anugerah yang enggak semua orang sama Allah dikasih. Enggak semua orang.
Dan ini anugerah ini dikasihnya tidak gratis. Kudu kesel, kesel tahajud, kesel poso, kesel ngaji, ngempet medit. Iya, medite awak dilawan. Ibu-ibu ini, bu, lek ngenyang melijo cok teman-teman bu, ya Allah. Mereka tuh badi ini melijo gak iso ke umroh bu. Sampai ini sumroh ping telu ping papat, bu, kangkung saiket, telu seket. Telu seket, jaluk sosok, jaluk embo, ibu wortel saiket. La haula wa la quwata illa billah. Kok tego? Di Cemoro Kandang ada? Kangkung saiket. Sudah, lanjut, fokus. Astagfirullah. Saya tadi dari awal tuh niat, Pak. Saya enggak mau guyon, saya mau fokus, saya enggak mau ngerjain ibu-ibu. Tapi harus kebiasaan, Maliono. Malaikatnya ngomong, ya ya Tuhan nafsul mutmainna, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ayo keluar, kata malaikat. Keluar kemana? Menuju ampunan dan ridhonya Allah. Saya, Pak, jujur. Kalau memang kematian saya seperti ini, saiki gelem. Sekarang, enggak apa-apa, nyekel mic, mau saya. Kalau jaminan begini loh ya. Dan saya yakin, bukan cuma saya, tok panjenengan juga rela, iya enggak? Bojoku si ayu, babano, dipek uang PN, gitu loh. Yang penting matinya begini. Malaikatnya bilang, ayo keluar. Keluar kemana? Menuju ampunan dan ridhonya Allah. Coba, apa yang panjenengan cari selain ridhonya Allah? Masya Allah. Faqalat, kemudian Rasulullah mengatakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minal siqa. Kemudian ditariknya sama malaikat maut seperti air dituang dari teko. Sur. Ndak ono abote blas. Keluarnya tenang. Kemudian fayakhudhuha, diambil sama malaikat maut. Fa idza akhadhaha, ketika malaikat maut megang ruh tadi, lam yad'uha fi yadihi qatrat 'ain, tarfat 'ain. Itu malaikat yang dua tadi, sing lungguh adoh tadi, itu tidak membiarkan ruh ini lama-lama di tangannya malaikat maut. Ojo, malaikat maut iki medeni, tak cekeli aku. Langsung dikafani pakai kafan surga, dikasih minyak wangi surga. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa dhalikal hanut wa yakhruju minha ka'tiyab nafkh nafhati miskin wujidat 'ala wajhil ardi. Maka ketika dia diangkat ke langit, itu seperti minyak wangi yang paling wangi di dunia. Dikawa naik ke mana? Ke langit. Subhanallah. Faqala fayas'aduna biha, naik ke atas bersama ruh tadi. Fala yamurruna biha, tidaklah dia melewati, ya'ni 'ala malakin minal malaikati, tidaklah nyuruh itu melewati satu malaikat, illa qalu, kecuali malaikat yang dilewati mengatakan, ma hadhihir ruh at-tayyibah, ini ruh kok api nemen iki sapa? Siapa ini? Malaikat sampai kaget, Pak, iki ruhe sapa iki kok api men? Fayaquluna, maka malaikat dua tadi ngomong, fulanun bin fulan. Dan ini menurut para ulama termasuk bakti kepada orang tua. Kenapa termasuk bakti kepada orang tua? Karena yang disebut bukan cuma nama panjenengan, plus nama siapa? Bapak panjenengan. Rifki bin Ja'far. Amin ya Rab. Dan panjenengan mudah-mudahan juga. Jadi termasuk nama abah saya disebut bi malaikat, iki Rifki anae Ja'far. Nah, begitu. Kemudian bi ahzani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang disebut malaikat itu nama terbaik, kudu nama celuan, Gareng, Petro, bukan. Tapi nama terbaik yang disebut. Hatta yantahu biha ila as-sama' fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta tunha biha ila as-sama'i as-sabi'ati fayaqulu Allahu 'azza wa jalla. Diangkat terus begitu malaikat, langit pertama, langit kedua, terus sampai langit ketujuh. Ketika dia sampai di hadapan Allah,
Kemudian dia minta untuk langit ketujuh dibuka. Akhirnya dibuka oleh malaikat penjaganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ngomong sama ruh tadi, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Tulislah kitabnya dia di mana? 'Illiyyin. Kitabnya orang-orang baik. Kelompokno bareng wong-wong api. Ini ada artinya, Pak. Wong api iku gak tahu dhewean. Mesti berjamaah. Kompak wong api itu. Wong lek gak gelem kompak mesti sifatnya ono eleke. Mesti. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, yang mau kumpul manusia kemudian sabar ketika diganggu itu lebih bagus dibanding yang gak seneng kumpul biasanya tersinggungan. Orang kalau gak suka kumpul biasanya kenapa? Gak kenean, ono wong bisik-bisik, rasanya aku ya. Wong ado didik, gak iso diparani ngalih tuh. Gak kenean, biasanya tersinggungan. Maka Allah mengatakan, tulis kitabnya dia di 'Illiyyin. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari tanah itu aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan kepada tanah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti di hari kiamat aku keluarkan dari tanah lagi. Diciptakan dari tanah, mati dikembalikan ke tanah, nanti kiamat dikeluarkan dari tanah. Itulah kita lemah. Itulah kenapa Imam Nawawi menjelaskan hadis Nabi Muhammad menganjurkan kita sekali-sekali melaku nyeker. Apa kata Imam Nawawi? Supaya ngerti tekoan dia sali aku iki, ya teko lemah itu. Dan hukum awal dan hukum akhir kita semuanya sama. Hukum awalnya apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Nabi Adam, Nabi Adam dari apa? Tanah. Hukum awalnya podo kabeh, gak usah gaya tok. Hukum akhirnya sama. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti di hari kiamat teko nang ngarepe Gusti Allah dewi-dewi, gak nggawa kanca, gak nggawa ajudan, gak nggawa asisten, gak nggawa pangkat. Hukum awal dan hukum akhir apa? Sama. Kemudian setelah dia kembali ke dunia di dalam kuburnya, qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Fata'tihi malakani, maka dia didatengin oleh dua orang malaikat. Malaikat apa? Loh kok Raqib Adid? Munkar dan Nakir. Datengin oleh malaikat dua tadi. Fayujlisanihi, maka sama malaikat tadi orangnya didudukkan. Panjenengan jangan bayangkan sekarang kuburan itu sing lemah ukuran 1x2, bukan itu. Itu kan tanah. Tapi mereka itu didudukkan malaikat, ditanya malaikat nikmat kubur, azab kubur, itu bukan di tanahnya tapi di alamnya, namanya apa? Barzakh. Maka enggak sama lagi aja mikir. Loh terus lek ana telisike nglunggono ya apa? Loh itu Anda bayangkan dunia disamakan dengan alam barzakh, bukan itu. Maka ada orang yang makamnya diluaskan seluas pandangan mata. Loh lak mangan kuburane koncone? Endah. Atau yang disempitkan luar biasa sampai tulang kanan pindah ke tulang? Na'udzubillah. Dan katanya Rasulullah, semua mendengarkan azabnya kecuali manusia dan jin. Binatang bisa dengar, Pak. Binatang bisa dengar. Jin dan manusia enggak bisa dengar. Kemudian kedua malaikat itu ngomong, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, enteng, rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani, kedua malaikat itu ngomong, madinuka, agamamu apa? Fayaqulu, dinial Islam, agamaku Islam. Fayaqulani, malaikat jadi ngomong, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian itu? Maka dia mengatakan, fayaqulu huwa Rasulullah, maka dia mengatakan itu adalah utusan Allah. Fayaqulani, maka malaikat itu ngomong lahu kepadanya, ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Amantu bihi, aku beriman dengan Al-Qur'an. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan isinya. Fayunadi munadin minas sama',
terus ketika dia jawabnya lancar, Pak. Itulah kenapa doa kubur itu salah satunya apa? Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, kuatkan dia untuk bisa jawab dengan jawaban yang tsabit. Tsabit itu jawabannya apa ya? Mantap. Itu tadi, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulku, Al-Qur'an ilmuku. Terus dengar suara dari langit, Pak. Itu omongannya Allah Subhanahu wa taala. Apa? An sadaqa 'abdi, hambaku benar. Fa afrishuhu minal jannah. Allah, lihat, Pak. Langsung Allah perintahkan kepada malaikat gelar karpet mulai surga sampai kuburan ini, Pak. Nah, itulah kalau panjenengan siap mati, ya mesti gak wedi. Kalau wedi, mesti orang yang salah. Coba angkat tangan yang siap mati. Loh. Coba, kenapa enggak siap? Jujur, saya mau tanya satu. Antum, Azizi, kenapa kok belum siap jam 8 mati, kenapa? Amalnya belum? Terus mau sampai kapan? Sampai kapan? Amalnya dianggap banyak kapan? Nah, kalau dianggap pantasnya jam 8? Antum bilang belum banyak tadi. Nah, maka betul, Pak. Kita ini enggak siap mati karena dua. Nganggep engko lek mati kuburanku durung siap. Durung ono sofa, durung ono bed cover, durung ono spring bed, durung ono AC lho. Itu kalau bahasa kita, Pak. Serius, panjenengan ngirim apa ke kuburan? Jujur, akeh ndi sedekah mbek tabungan? Larang ndi nilai rumah panjenengan mbek sedekah sampean? Larang mana? Ya mesti ae gak gelem pindah kuburan. Loh, donyone luwe apik timbang kuburan. Nek kon pindah ya gak gelem. Coba sebaliknya, omah biasa saja tapi bangun kuburan, kepingin cepet-cepet pindah. Betul enggak? Saya pernah ceritakan kan di masjid M Ilyas. Itu M Ilyas, ini M Sabri. Kenapa M semua di sini ya? M-nya apa? Muhammad. Kenapa yang Muhammadnya kok malah disingkat? Padahal Muhammad itu sing apik. Besok ganti, datang akte notaris ya. Muhammadnya itu yang bagus. Lah kok sing apik malah di tapi monggo lah wong takmirnya kan ya. Sudah? Maka kenapa kita ndak berani mati, Pak? Nomor satu, kita yakin lek melbuku bulan remek. Maka kita tidak mau mati. Yang kedua, kita yakin dosa kita belum tobat. Nah, karena kita tahu kematian datangnya kapanpun, wal mautu ya'ti faj'atan wal qabru sunduqul amal, mati datang tiba-tiba kuburan kotae amal. Terus bagaimana? Yondang ibadah, yondang tobat. Sudah disebar satu di digelar satu karpet mulai surga sampai kuburannya. Waftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian dibuka satu pintu surga tembus kuburannya dia. Dia ngelihat surganya dia. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, fayatihi min rauhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Kemudian apa? Didatangkan kenikmatan-kenikmatan surga, didatangkan wangi-wangian surga, akhirnya diluaskan kuburnya sepanjang pandangan mata. Allahu Akbar. Nikmat surga dikasih sebagian, wangi surga dikasih sebagian, kuburannya diluaskan seluas pandangan mata. Maka lek panjenengan ngerti hadis ini, Pak, yo gak wedi, aduh lek di kuburan dhewean kok sempit, diidek-idek telisike remek terus roboh kepenak. Ketoro gak tahu tahajud iki. Gak tahu tahajud karena tahajud itu nerangi kuburan. Orang yang kepengin kuburane padang-padang ngono mbek salat tahajud. Karena orang yang takut gelapnya kuburan ndak mungkin tidur malam. Bohong lek panjenengan wedi kuburan tapi bengi turu. Mosok tangi seprapat jam, 20 menit deket azan subuh salat. Dibandingkan apa yang akan Anda dapatkan di kuburan, Pak, itu enteng nemen, Pak.
Kemudian wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, datang seorang laki-laki di kuburannya, dia kaget, lu kok ana koncone, wajahnya ganteng, berseri, mukanya menyenangkan, aromanya wangi, husnul thiyab hasanul thiyab, bajunya bagus, thayyibur rih, aromanya wangi. Fayaqulu, maka laki-laki yang datang di kuburan itu ngomong, abshir billadhi yasurruka, aku bawa berita gembira yang akan bikin kamu senang di kuburan ini. Kemudian apa? Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang kamu sama Allah dijanjikan. Fayaqulu lahu, maka mayitnya tanya, man ant, sampean sopo, siapa anda ini? Fawajhuka alwajhul ladhi yaji'u bil khair, mukamu ini muka kebaikan. Fayaqulu, maka orang yang datang itu yang gawanteng tadi, ambune wangi, pakaiane api, ngomong apa? Ana amaluka salih, aku amal solehmu. Berarti sing ngancani di kuburan siapa? Amal soleh. Maka Rasulullah bilang, kalau ada orang mati yang dampingi tiga, betul gak? Nomor satu keluarganya, nomor dua hartanya, nomor tiga amalnya. Fayarji'uthnan wa yabqa wahid, sing luru mulih, sing siji pancet ngenteni, ngewangi, ngancani. Yang pulang apa? Keluarga dan hartanya. Saya punya teman di Jakarta, bapaknya barusan beli Alphard, anyar-anyari Alphard, durung ana wong duwe Alphard, baru dipakai beberapa waktu, bapaknya mati. Anda tahu saking baktinya ini anak sama bapaknya, bukan Alphard-e didol dirupakno masjid, bukan, dilebokno showroom, kursi dilepas, dimasuki peti mati. Cek bapakku seneng, bapakmu seneng, iku lek Alphard-e kok dol kok sumbangno pondok, seneng. Lek mek melbu showroom nyepot kursi, melbu peti, peti mudun, montore mulai, kursi balik, nangis bapakmu. Lo mek ditumpakno 30 menit. Iya benda, bukan begitu caranya. Hartanya pulang, keluarganya. Ibu-ibu, enggak usah gaya tok, Bu ya. Aku gak iso urip legano sampean, Mas Pret. Suami dikubur, dikeduk. Mas, aku melok. Jarno, cek melbu. Jarno. Ojo dicekeli, jarno. Mulak nangis, tarikno. Atau yang lain pulang, deh, aku gak gelem, aku tendek kene ngewangi bojoku, jarno. Nanti matahari mulai gelap, mulai dewe. Jadi gak usah lebay jadi orang. Te melok, oh, ayo. Jaluk kuburan di sebelah ndi, ngarepe, pinggire, burine, kanan, kiri, cing tak kedukno. Gak gelem mulai, gak apa-apa. Payung gak, perlu payung aja gak kepanasan. Kayak ono payung. Gak ada. Karena Rasul yang ngomong, hartanya pulang, keluarganya juga ikut. Yang menemani siapa? Amalnya. Maka ojo nemen-nemen mbek harta, ojo ditinggal sampean. Ojo nemen-nemen mbek keluarga, percuma, ditinggal sampean. Maka yang nemen mbek apa? Amal. Yo iki konco sejati yo ini. Amal. Sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, Al-Quran yang anda baca, sedekah yang anda kasih ke orang yang kelaparan, itu sing ngancani sampean. Maka ada cerita kan, istri pertama, kedua, ketiga, keempat, ternyata istri pertama ini gak tahu direken beda, pas mati lah kok ngancani sampai kuburan. Ternyata ceritanya istri pertamanya ini apa? Amalnya dia. Pernah baca cerita itu? Mau tak cerita nih? Sambol. Iya, cerita. Sudah. Fayaqulu, maka orang yang di kuburan ini ngomong apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, lek ndek kuburan ae nikmate koyok ngene, ndah nek engko lek wis kiamat. Akhirnya orang ini doanya apa? Ya Allah, mbok yo kiamate cepet. Karena dia yakin ndek kuburane wis koyok ngene enake. Apa maneh nanti setelah kiamat, maka dibilang Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah mudah-mudahan kiamatnya apa? Cepat. Kenapa? Dikatakan hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali
kumpul bareng keluarga dan hartaku. Artinya apa, Pak? Keluarga itu, Pak, nikmatnya itu memorinya kebawa sampai kuburan. Sampai ketika dia sudah dapat nikmat kubur, dapat konco sing ganteng, wangi, menyenangkan, tetap sing dieling siapa? Keluarga. Padahal keluarga itu, Pak, sekali-sekali yono eker-ekerane. Sekali-sekali yono mangkel-mangkelane. Sekali-sekali yono gregetno. Tak perkes saya rasane. Tak parut lambemu, Pak. Bahasa-bahasa gitu-gitulah. Tapi ternyata ketika panjenengan sampai kubur, ketika panjenengan sampai kuburan, ternyata itu yang panjenengan nantikan. Ya Allah, mudah-mudahan cepat kiamatnya. Kenapa? Aku kepingin balik kumpul bareng keluargaku. Ada istri, ada anak, ada suami, mangan bareng. Itu yang mereka inginkan. Maka sekarang penutup 1 menit. Apa amalan yang manfaat untuk orang yang sudah meninggal? Nomor 1, yang 3 tadi, sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Nomor 2, doa dari muslimin wal muslimat. Nomor 3, untuk yang meyakini bahwa bacaan Quran yang dihadiahkan itu pahalanya sampai, yo bacakan Al-Quran. Dan yang paling penting, yang manfaat untuk ahli kubur itu apa? Kita mengambil ibroh dari mereka, kita ikuti kebaikannya, dan kita mohonkan ampun atas kesalahannya. Itulah Rasulullah mengatakan, kalau ada orang sudah meninggal, ojo disebut apa nih? Elehi. Sebutkan apa? Baiknya. Itulah kenapa sampai pencuci jenazah itu tidak boleh sembarang orang, tidak boleh. Syarat utama, selain dia ngerti ilmu, itu orangnya amanah, iso jogo rahasia. Tujuannya apa? Kalau di tubuh jenazah ada sesuatu yang kurang baik, dia tidak akan nyebar. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya, jam 8 ya, saya pulangnya jauh. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin ya Rabbil Alamin. Insyaallah, mudah-mudahan kita lanjut di lain kesempatan dengan suasana yang lebih baik. Coronanya sudah hilang. Amin ya Rabbil Alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang sakit, kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan. Amin. Dan siapapun di antara kita yang punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, dan itu baik untuk agamanya, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah memudahkan dia mencapai cita-citanya. Amin. Dan siapapun di antara kita yang dalam keadaan punya hutang, punya masalah, mudah-mudahan Allah segera melunasi hutangnya dan menyelesaikan masalahnya. Dan mudah-mudahan kita sama Allah diberikan istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas ilmu, sampai nanti kita meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.